mengalami abnormal koin ATC teman-teman, silahkan disimak konten ini sampai selesai ya teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan solusinya secara yang terbaik ya. Di sini saya khusus buatkan kontennya untuk teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar dunia bisnis, sharing-sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain ya teman-teman, untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama. Oke ya, teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai ATC ya, atau Atlantis Check atau Atlantis Coin teman-teman. Di sini ada update terbaru. Di sini update yang sangat penting sekali yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Jadi silahkan disimak untuk teman-teman yang mengharap ATC ya, atau teman-teman yang mengalami abnormal coin ATC teman-teman, silahkan disimak konten ini sampai selesai ya teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan solusinya secara yang terbaik ya. Di sini saya khusus buatkan kontennya untuk teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, informasinya adalah ini ada informasi resmi dari grup Telegramnya ya. Yang pertama, pemberitahuan mengenai kemajuan aplikasi ini diberikan minggu depan, dan di sini update ini tanggal berapa ini ya teman-teman, tanggal 12 April ya, tanggal 12 April kemarin ada update ya teman-teman. Di sini untuk pemberitahuan mengenai kemajuan aplikasi diberikan minggu depan. Kemudian yang kedua, tentang kenaikan dan penurunan abnormal saldo AC atau ATC dari wallet ya. Ini informasi yang sangat penting, silahkan teman-teman disimak ya. Setelah perbaikan kesalahan sistem terakhir, beberapa pengguna mungkin akhirnya mengalami ketidakseimbangan dompet. Pengguna yang terkena dampak ini harus melaporkan secara khusus dengan ID pengguna ya, tangkapan layar, dan deskripsi masalah masing-masing agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan benar satu persatu tanpa ada laporan khusus dari kasus tersebut. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi intinya adalah untuk teman-teman yang mengalami abnormal saldo atau saldonya berkurang secara drastis ya, teman-teman bisa melaporkan di sini menggunakan alamat ID teman-teman ya. Kemudian teman-teman men-screenshot dan juga mendeskripsikan masalah teman-teman ya mengenai saldo teman-teman. Kemudian nanti untuk masalah ini harus dilaporkan dan dikirim ke dalam link yang ada di sini ya teman-teman. Dan link ini nanti berupa form ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal isi saja. Tapi di sini untuk formulir ditutup pada 14 April kemarin teman-teman. Artinya ini batch-nya sudah terakhir ya. Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah abnormal ATC ini nanti bisa langsung saja bergabung di dalam grup Telegram yang resmi ya teman-teman. Nanti juga akan saya sertakan untuk grup Telegram yang ada di Indonesia teman-teman. Untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi pembukaan untuk formulir ini ya teman-teman, G-form ini ya, untuk mengisikan masalah kita ya teman-teman. Karena di sini sudah berakhir. Ya teman-teman, dan di sini saya masuk ke grup Atlantis Indonesia ya. Oke teman-teman, di sini ada solusinya ya. Di sini saya masuk grup Telegram Atlantis Check Indonesia ya. Dan di sini saya tanyakan dalam grup tersebut, di sini saldo masih abnormal, apakah ada solusinya? Dan di sini ada yang menjawab ya teman-teman. Di sini beberapa hari yang lalu sudahkah mengisi G-form ya teman-teman? Dan saya memang belum mengisi karena saya terlambat teman-teman. Dan di sini beberapa waktu yang lalu memang aplikasi atau websitenya itu mengalami error ya untuk screenshot referral teman-teman, jadi tidak bisa melaporkan ya. Dan di sini memang belum bisa, kemudian ya harus bersabar dulu dan nanti untuk menunggu G-form selanjutnya ya teman-teman. Dan di sini saya bertanya ya teman-teman, sini apakah saldo saya bisa dipulihkan lagi ya. Kemudian dijawab, ini kita sudah membuat G-form dua kali ya, yang terakhir ada waktu satu minggu yang lalu dan Anda saja yang lalai atau tidak fokus. Memang saya belum sempat update ya teman-teman, jadi ini terlambat untuk mengisi G-form ya. Dan di sini saya sudah informasikan seluruh tim Anda
untuk dimasukkan ke dalam grup komunitas Indonesia ini ya. Tujuannya agar tim Anda mendapat informasi semuanya. Bila ada problem masalah akun Anda, kita segera bisa cepat atasi. Dan itu untuk kepentingan dan masa depan Anda semuanya ya, untuk koin ATC ini teman-teman. Jadi di sini saya juga menghimbau teman-teman join teman-teman semuanya join di dalam grup ATC Indonesia ya teman-teman. Nanti linknya ada di dalam kolom deskripsi ya, untuk informasi-informasi lebih lanjut mengenai koin ATC dan mengenai saldo abnormalnya teman-teman. Nanti ada solusinya ya. Dan di sini adalah jangan khawatir teman-teman. Nanti setelah Gform 2 selesai diproses, kita akan minta yang ketiga ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang masih mengalami saldo abnormal ya. Oke ya teman-teman, jadi Gformnya itu ada seperti ini ya, link yang di sini ya teman-teman. Nah, di sini sudah berakhir teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa memasukkan masalah teman-teman ya di dalam link ini teman-teman. Ketika nanti sudah diproses untuk yang batch kedua ya, kita menunggu batch yang ketiga. Ya teman-teman, itu tadi ya. Nanti ada solusinya dan di sini saya juga mengalami masalah tersebut teman-teman. Jadi saldo saya ini berkurang drastis ya, berkurang lebih dari 50.000 koin ATC teman-teman. Dari yang seharusnya ya. Dan di sini saya juga masih mengalami masalah tersebut dan saldo saya belum kembali teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau sudah selesai ya atau sudah masuk ke dalam grup Telegram ATC Indonesia dan sudah mendapatkan link Gformnya, teman-teman langsung saja isi ya. Dan nanti teman-teman wajib memasukkan nomor ID teman-teman ya. Dan juga men-screenshot untuk saldo teman-teman dan juga men-screenshot profil teman-teman ya. Nah, sini ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa memasukkan ini. Ini referral ID, ini adalah ini kode teman-teman ya, atau ini ID teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa isikan dan juga bisa di-screenshot-kan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya untuk ATC. Langsung saja untuk teman-teman bergabung dengan grup ATC ya yang ada di Indonesia. Oke, semoga ini bermanfaat dan silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya ya, atau kepada downline-downline teman-teman jika teman-teman mempunyai downline ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.